Pesepak bola Pratamaran yang saat ini berkarir di Korea Selatan kembali menjadi perhatian publik. Bukan terkait performanya di atas lapangan, melainkan kebucinannya ke sang istri, An Ji-ja. Arhan tertangkap kamera, memperlihatkan sepatu bola yang ia kenakan. Terdapat gambar dirinya dan sang istri tercinta, An Ji-ja Salsa. Bukan yang pertama kalinya, sebab sepatu itu sebelumnya sudah pernah terlihat ketika Arhan tampil bersama timnas Indonesia. Dan untuk momen kali ini, sepatu bola bucin dari pemain asal Blora itu pun kembali diperlihatkan di depan para supporter klub yang ia bela, Suwon FC. Momen ini pun terlihat diunggah ulang Instagram story Instagram pribadi Arhan. Ini terjadi ketika Pratama Arhan datang ke stadion. Sebelum datang ke stadion, saat Suwon FC berhadapan dengan Yulsan Hyundai dalam lanjutan Kai Liguan, ia yang turun dari bus pemain terlihat menyapa para fans dengan membawa tas dan tentengan sepatu yang bergambar dirinya dan An Ji-ja. Di pertandingan yang berlangsung di Suwon Stadium Jumat kemarin, Suwon ditahan imbang Yulsan Hyundai dengan skor 1-1. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan hanya menjadi penghangat bangku cadangan sebab tidak dimainkan oleh sang pelatih Kim Eun-jung. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan berita terupdate aktual dari tim kami. Tonton terus videonya sampai habis biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita ya, John.